Hey, welcome to my YouTube channel. Kenalin nama gue Reza dan di tutorial kali ini gue pengen ngebuat efek ikan paus terbang seperti yang ada di video klip Up and Up-nya Coldplay. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa lihat video klipnya di YouTube. Itu keren banget, lagi ngehits banget sekarang, banyak banget yang bikin foto-foto kayak gitu. Yang kalian perlukan di sini yaitu adalah aplikasi PixArt. Kalian bisa downloadnya di Play Store. Kita buka ya. Oke, sekarang ini kalian tambahkan foto. Hasil jadinya seperti ini nih. Keren banget kan, ada ikan paus terbang. Kalian cari foto yang berlatar pemandangan awan, langit. Cari foto yang berlatar langit. Gua ngambil foto ini, kita tambahkan. Selamat. Oke. Selanjutnya yaitu adalah menambahkan foto ikan paus terbang. Kalian bisa menambahkan efek hewan lain, terserah kalian mau gajah, mau kambing, mau apa, terserah kalian, seimajinasi kalian. Karena di sini kan bebas berimajinasi. Oke, kita add. Lama. Sorry ya lama. Oke, selesai. Kita atur posisinya. Gue pengen diatur ke posisi pojok kanan. Oke. Selanjutnya adalah kita klik free. Bebas kalian bisa menambahkan ini untuk menyamakan background dengan background foto yang asli dengan background si ikan paus ini. Tambahkan. Oke. Perbesar gambarnya. Perbesar. Kita buat memenuhi background si foto asli ini. Ini atur opacity-nya segini, sekitar 50, bebas. Selanjutnya adalah menghapus dengan fungsi si penghapus ini. Kita hapus pelan-pelan, kita seleksi. Oke, selesai. Kurang. Oke, kita hapus lagi. Kalian harus pasin, harus bener-bener pas biar hasilnya lebih keren, lebih perfect. Selesai. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah menambahkan gambar. Karena tadi gambar pausnya hilang, kita tambahkan lagi gambar paus. Oke. Atur posisinya kayak tadi dan atur opacity dari ikan paus tersebut supaya lebih masuk ke latar awan yang ada di background di foto aslinya. Oke. Udah seperti ini. Selanjutnya kita gunakan fungsi dari penghapus karena kita mau menghapus sisi-sisi ini. Sisi-sisi ini belum rapi ya. Jadi masih kelihatan kayak editan. Oke, kita gunakan fungsi penghapus. Kita hapus pelan-pelan foto ikan pausnya. Oke.
pelan-pelan, pelan-pelan aja. Yang penting rapih. Hasilnya juga keren. Oke. Selesai. Sekian tutorial gua tentang bagaimana caranya membuat efek ikan paus terbang seperti yang ada di video klip Up and Up-nya Coldplay. Jangan lupa subscribe YouTube channel gua untuk tutorial-tutorial yang lain, entah itu seputar Photoshop atau seputar PicsArt dan aplikasi Android lainnya. Sekian dari gua, dadah.